Berbagi buat teman-teman yang mau switch 17. Nah, kan lagi corona nih, jadi nggak usah repot-repot pergi ke salon atau juga cari makeup artist. Tapi kalian bisa belajar, nanti aku ajarin step by stepnya, dan kalian bisa makeup sendiri dan foto-foto selfie sendiri di rumah, nggak perlu sampai keluar rumah. Oke, check it out. Teman-teman, sebelum mulai, biasanya aku suka bersihin dulu alisnya. Jadi aku rapiin alisnya, aku atur yang alisnya itu atas bawahnya, kalau ada yang keluar-keluar itu aku potong dulu. Tapi jangan digundulin ya teman-teman, itu paling takut orang-orang kalau digundulin. Nah, setelah itu aku kasih dia ini base. Nah, base-nya sesuai dengan jenis kulit klien kita ya teman-teman. Nih aku kasih base karena dia mukanya itu berminyak dan dia lebih condong juga jerawatan. Ini aku kasih dia derma color warna orange karena untuk mengcover jerawat-jerawatnya. Terus aku kasih juga krayolan yang warna putih untuk menimpa warna orangnya tadi supaya dia itu lebih bagus setelah nanti kita itu kasih dia foundation. Nah, ini aku ratain ya teman-teman. Nah, setelah itu aku suka pakai shading dalam dulu. Ini aku juga pakai krayolan, aku kasih shading dalam dan aku kasih yang putih untuk di tulangnya. Selanjutnya aku kasih juga dia foundation. Foundation ini kita bisa mix ya, kita bisa campur. Nah, ini sesuai jenis kulitnya. Warna kulit setiap klien kan berbeda-beda. Ada yang sawo matang, ada yang mungkin terlalu putih gitu ya. Nah, itu kita sesuaikan campuran adukan foundation itu sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, ini biasanya aku kasih warna satu step lebih terang dari warna asli kulitnya. Terus kita rapiin. Nah, ini terus ya, sampai kalian pengennya setebel apa. Jadi kalau tadi kan sudah kita kasih nih, tapi saya tambahin lagi karena saya merasa saya tuh pengen dia lebih kelihatan lebih tebal. Jadi ya saya tambahin lagi sampai jerawatnya itu hilang. Nah, selanjutnya karena dia juga mukanya berminyak, untuk mengunci minyaknya ini aku tetap kasih ya anti shine yang dari krayolan juga, warnanya putih. Dia nggak bisa merubah warna ya teman-teman, jadi putih ya tetap transparan, tetap putih aja. Nah, selanjutnya saya kasih bedak juga. Tadi untuk ngikat minyaknya saya langsung pakai bedak yang tweaking-nya juga dari krayolan. Itu langsung aku tepok-tepok gitu ya, jadi aku ratain. Ini juga sesuai selera ya teman-teman, mau tebelnya setebel apa. Ini aku combine, tadi aku combine sama bedak MAC ya yang warnanya lebih cerah. Nah, terus aku ngerjain alis teman-teman. Nih, aku rapiin alisnya. Ini aku pakai pomade. Nah, mereknya Kiko. Itu aku kasih dulu untuk bingkainya, baru aku bikin dalamnya. Terus aku sesuaiin aku tuh mau bikin kayak apa, karena alis itu suka-suka teman-teman. Kadang ada orang yang bikin alis tuh sukanya tajam, berkarakter. Ada yang anaknya itu gak suka gitu, alisnya itu terlalu tebel. Nah, jadi ya kita ikutin aja sesuai kliennya maunya apa. Jadi mau natural kah atau mau lebih berkarakter tebel kah.
Nah, cocokin sama jenis make up-nya, terus jenis karakternya. Nah, supaya orang itu enggak terlalu kelihatan menonjol di alisnya, bagus alisnya, tapi kita lupa sama make up overall-nya. Nah, ini kita harus perhatiin ya, teman-teman. Karena dari alis itu juga bisa mempengaruhi hasil make up kita secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ini aku tambahin lagi nih, teman-teman, pakai garis ini pensil Viva ya. Nah, itu. Jadi saya kasih pensil. Jadi pokoknya tuh teman-teman bebas ya kalau mau bikin alis tuh mau warnanya campur-campur, pakai Viva kah, pakai pensil alis yang pomade-pomade kah, itu sebetulnya bebas. Terus kalian mau tambahin juga kayak eyeshadow yang apa itu lebih bubuk gitu ya sifatnya, ya itu juga bagus juga. Jadi cocokin aja sesuai karakter klien kita. Nah, ini pembuatan alis ini sangat-sangat apa itu hati-hati ya teman-teman, karena alis itu detail. Jadi ya nanti ini kayak ini tadi kan aku kasih concealer untuk merapikan alisnya setelah alis itu jadi semuanya. Nah, selanjutnya sudah jadi semua, aku pindah lagi nih ke shading rahang. Nah, karena dia kan setiap orang tuh pasti mukanya itu juga nggak semuanya nggak sinkron. Nah, ini perlu kita sinkronkan dengan kita pemasangan shading. Tadi kan aku sudah pasang shading dalam, nanti sekarang shading luarnya. Hidungnya kan tadi sudah aku kasih shading dalam ya, tapi sekarang aku kasih shading luarnya teman-teman, supaya tampilan hidung mancungnya lebih kelihatan gitu. Nah, jadi kalian kalau untuk bikin shading ingat-ingat ya, ini apa tuh dari ujungnya alis sampai ke ujung cuping yang depan ini. Nah, ini kalian bikin supaya kalian tuh menampilkan hidungnya itu lebih tampak mancung, padahal enggak mancung ya teman-teman ya. Jadi kita tetap bisa bikin operasi secara alami pakai make up teman-teman. Terus selanjutnya saya kasih blush on. Nah, ini blush onnya cocokin aja sesuai warna yang teman-teman mau pakai. Mau pakai nuansa pink kah, mau pakai nuansa apa itu peach kah, nah itu boleh teman-teman. Jadi atau coklat, nah ya nggak apa-apa, bebas, pokoknya sesuaiin karakter anak ini. Karena kan aku ini make up untuk anak-anak 17 tahun. Nah, jadi ya kita harus sesuaiin dengan jenis make up-nya supaya nggak kelihatan tua. Dia kan anak 17 tahun teman-teman, jangan sampai kelihatan umur 27 tahun. Nah, selanjutnya saya kasih eyeliner dulu karena matanya dia sangat-sangat sipit teman-teman. Nah, kalau kita ketemu klien yang matanya sipit banget ya, nah itu kita kasih dulu eyelinernya. Terus sebelum pakai bulu mata, saya timpa ini lemnya dulu. Lemnya saya kasih di eyeliner, di atas eyelinernya. Baru setelah itu aku pasang bulu matanya. Nah, bulu mata ini aku paling suka itu pakai IQ 1002 teman-teman. Untuk mata-mata sipit ini, nah ini aku suka banget pakai IQ karena dia nggak usah terlalu pakai banyak bulu mata, tapi sudah langsung ngangkat matanya, udah langsung besar gitu. Nah, itu yang aku demen banget. Jadi kadang nggak semua mata itu perlu dijahit mata ya teman-teman ya, tapi kita liatin aja kalau kita bisa pakai bulu mata sudah bisa cetar, sudah bisa kelihatan besar, ya kenapa harus pakai jahit mata. Jadi jahit mata itu juga nggak harus teman-teman ya. Ini saya cuma pakai bulu mata IQ doang. Nah, ini udah langsung bagus dia. Selanjutnya saya langsung kasih Scott. Nah, Scott ini juga perlu membantu banget, perlu banget teman-teman ya. Nah, terus untuk membuat matanya itu lebih belok ya. Nah, terus dari ini saya untuk antara bulu mata sama
bulu mata palsu, nah itu biasanya itu ada jeda karena bulu mata dia kan cukup panjang nih. Nah itu saya lem dulu. Setelah saya lem, saya naikin, saya gabungin sama bulu mata palsunya supaya nggak kelihatan terpisah-pisah antara bulu mata asli sama bulu mata palsunya. Selanjutnya, karena ini untuk anak-anak umur 17 tahun, saya pakai eyeshadow yang warna nude-nude aja teman-teman. Warnanya nude aja, jadi jangan terlalu warnanya kelihatan old ya, jangan. Karena kan untuk anak-anak 17-an. Anak-anak 17 itu biasanya itu make up no make up teman-teman. Nah kadang tuh orang maunya make up cantik, tapi maunya tuh gak kelihatan make up. Gimana tuh? Nah inilah make up no make up. Make up tapi gak kelihatan make up banget, tapi natural. Selanjutnya aku bikin lipstiknya teman-teman. Udah deh jadi cantik. Nah ini jadi teenager banget kan, jadi kelihatan muda sesuai umurnya. Nah teman-teman selamat mencoba.